Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha menyelenggarakan seminar nasional. Acara tahunan ini menghadirkan narasumber seorang pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Kedatangan pengacara kondang ini untuk berbagi strategi how to be an international lawyer yang membesarkan namanya. Hotman disambut meriah oleh seluruh elemen kampus dan ribuan peserta seminar. Hotman datang bersama keluarga beserta stafnya langsung menyapa ribuan peserta yang sudah menunggunya. Ditemui usai kegiatan, Hotman berpesan menjadi pengacara tak hanya cukup berbekal pengetahuan bidang hukum yang didapatkan di bangku kuliah, tetapi juga harus membangun jaringan kerja dan membina klien. Di samping itu, untuk menjadi pengacara internasional, tempat belajar atau magang harus benar-benar dipikirkan. Pihaknya merekomendasikan untuk berlabuh di kota besar seperti Jakarta. Sebelumnya diadakan acara seremonial yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor 2 Undiksa Singaraja Iwayan Lasmawan. Kalau menjadi pengacara top internasional memang tempatnya harus di Jakarta. Karena memerlukan magang jam kerja yang tinggi dan semua perkara-perkara bisnis adanya di Jakarta. Jadi hidup adalah pilihan dan tidak ada bisa jadi pengacara internasional kalau belum pernah jam terbang kerja dulu sebagai anak buah minimum 5 tahun di kantor raksasa-raksasa di luar di Indonesia. There is no choice. Kalau you hanya di daerah, ya, hanya perkara-perkara yang bersifat kedaerahan, kan? Menghadirkan narasumber sekelas Hotman Paris merupakan sesuatu yang luar biasa untuk Undiksa. Kegiatan ini juga sebagai media promosi lembaga mengenalkan Undiksa di tengah masyarakat, serta menghapus stigma yang menempatkannya sebagai produsen guru semata. Saya merasa begitu. Betul. Usahakan pakai apa itu? Ya, pancingnya jangan tutup sampai ke atas. Tanda cinta. Cuma bahwa Undiksa sebagai pencetak guru itu mulai terkikis karena di Undiksa saat ini ada hampir 27 program studi non kependidikan, yang artinya apa? Mereka tidak mencetak lagi calon guru tetapi mencetak sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Permasalahan yang ada juga timbul akibatkan oleh globalisasi itu. Jadi ada banyak masalah-masalah mengenai dunia internasional di sana. Oleh karena itu kami ingin mendatangkan narasumber yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi lawyer internasional untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Kedepan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dituntut untuk memiliki kelas internasional guna mewujudkan visi Undiksa di tahun-tahun mendatang. Komang Yuda.